Nomor 4. Benda terapung pada zat cair seperti gambar. Massa jenis benda tersebut adalah, yang ditanya adalah rho dari benda. Ya, kalau benda terapung berarti rho-nya pasti lebih kecil dari 900. Ya. Nah, ini kita menggunakan konsep fluida statis ya. Ini adalah gaya Archimedes. F Archimedes. Sebesar apa gaya Archimedes? Sebesar berat bendanya. Makanya stabil seperti ini ya dalam kondisi keseimbangan. Ya, berapa besarnya gaya Archimedes? Sebesar zat cair yang dipindahkan. Misalnya sebelumnya di sini ada lubang ya dengan level segini airnya, begitu dimasuki benda maka pasti airnya akan tumpah melalui lubang. Ya. Nah, air yang tumpah ini besarnya sebesar gaya Archimedes. Ya. Jadi kita ingin tahu berapa gaya Archimedesnya, tinggal nimbang aja airnya berapa berapa masanya ya, kali gravitasi itulah gayanya. Ya. Oke. Sekarang berapa banyak air yang tumpah? Yang tumpah adalah yang dipindahkan berapa? 300 ml. Ya, 300 ml. Nah, volume total dari benda V totalnya adalah 200 tambah 300. Jadi V-nya ini sebenarnya 500. Ya, ini adalah V benda. Ya, kalau V air yang tumpah, ini saya kasih nama VA adalah 300 ya, adalah bagian dalam. Ya, 300. Nah, gaya Archimedes ini sama dengan beratnya ini, sama dengan W ini. Ya, jadi F Archimedes itu sama dengan W. F Archimedes itu apa? Nah, adalah massa kali gravitasi ya, berat itu. Jadi massa dari benda ya kali gravitasi. Ini juga massa dari air ya, zat cair ini ya, bukan air ya, zat cair gitu ya. Ini adalah ini jangan simpulkan AC ya, VC cairan gitu aja ya. Ini adalah WC ya, berat cairan. Ini adalah massa cairan ya, MC massa cairan kali gravitasi. Dari sini gravitasi sudah bisa kita coret ya nanti ya. Nah, terus massa. Apa hubungannya massa dengan volume? Ya, ini kita coret. Massa dengan volume kita kenal ini adalah rho. Rho adalah massa bagi volume. Ya, maka ya ini bagi volume. Massa adalah rho kali volume. Massa benda adalah rho benda yang ditanyakan kali volume benda. Sedangkan massa cairan adalah rho cairan kali volume cairan. Ya. Nah, dari sini volume cairan yang tumpah dan volume benda kita sudah ketahui. Maka rho benda adalah rho cairan volume cairan bagi volume benda. Ya, rho benda sama dengan rho cairan berapa? 900. Ya, dikali volume cairan yang tumpah. Ya, adalah bagian yang bawah sini. Ya, ini adalah 300 bagi 500. Ya, ini nolnya bisa dicoret. Ya, dibagi 5 itu sama dengan dikalikan 0,2. Jadi 900 ya dikalikan 3 dikalikan 0,2. Ya, 0,2. Nah, dikalikan 0,2 itu sama dengan dikalikan 2 tapi nolnya ini dicoret 1. Ya. Jadi ini kayak 90 dikali 3 dikali 2. 3 kali 2 ini ada 6, 6 kali 9 ada 54. 54 ada nolnya 1. Ya. Satuannya kilogram per meter kubik. Ya, 540. Jadi jawabannya yang D. Baik, ini pembahasan untuk nomor 4.